Ketua DPW PKS Provinsi Jambi menyambut kedatangan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid pada Selasa pagi 8 Mei 2023 di Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam penyambutan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Jambi Haji Abdullah Sani, anggota DPR RI Dapil Jambi Haji Hasan Basri Agus, serta beberapa pejabat teras pemerintah Provinsi Jambi. HNW dijadwalkan berada di kota Jambi selama 2 hari dengan agenda utama berupa kunjungan kerja DPR RI Komisi 8. Beberapa agenda terjadwal antara lain audiensi bersama Pemprov Jambi, Kemenag Provinsi Jambi, Basnas, dan BPBD. Selain itu, bersama Komisi 8 lainnya, HNW juga dijadwalkan mengunjungi UIN STS Jambi, Asrama Haji Kota Baru, serta Panti Asuhan Aliatama yang terletak di Kelurahan Talam Bakung, Kota Jambi. Di sela-sela kunjungannya, HNW juga dijadwalkan akan memberikan tauji kepada ratusan kader PKS yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya. Agenda tersebut direncanakan akan digelar di Geraha Sejahtera, Bilangan Kota Baru, Kota Jambi. Alhamdulillah pada hari ini saya kesempatan untuk bisa menyambut kedatangan kehadiran dari Wakil Ketua MPR Bapak Hidayat Nur Wahid, merupakan juga Wakil Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera, dan insya Allah pada hari ini beliau ada kunjungan kerja ke pemerintah Provinsi Jambi, dan insya Allah juga nanti ada jadwal bersama Partai Keadilan Sejahtera para anggota PKS di malam harinya, yaitu jam 7 malam, untuk memberikan pengarahan, pencerahan, dan juga terkait dengan pemenangan di pemilu 2024. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambah motivasi dan semangat dari anggota Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jambi, dan insya Allah juga akan mencapai target dari sudah disiapkan oleh PKS Provinsi Jambi. Dari PKS hanya beliau Ustaz yang hadir? Sabar, kalau untuk dari PKS, rombongan ini karena memang dari MPR, dari Persatuan Rakyat, itu adalah hanya Ustaz Hidayat Nur saja, dan insya Allah beliau sudah koordinasi dengan kami, dan insya Allah juga akan siap untuk mendampingi atau menemui, membersamai anggota Partai Keadilan Sejahtera. Dari Jambi, Muhammad Siddiq melaporkan untuk Jambi 28 TV.